Menteri baru tingkat SKTA yang berganti. Pertama akhirnya dari Kementerian Keamanan mengumpulkan sakan yang santri baru khususnya SMK dengan Asrama Al-Mawana, katakan Al-Mawana. Nah, ini karena dikumpulkan di sini tadi malam SLTV sudah, sekarang giliran sampean. Dan ini mungkin yang pertama dan terakhir disampaikan yang sampai baru ini sakit juga dihiling-hiling mangi kiai jika sampai hiling-hiling hiling-hilingnya wis soe kelakon itu kalau melaku nonton ya foto sama gak seneng sama uwaya wong tua ini dikabari sama di sini dapat prestasi, tapi sama dikabari nih wong tua kalau di sini sama dapat sanksi. Seneng gak wong tua sama? Nah, kembali ke awal tadi. Rido bisa, Rido Bima yang awal tadi sini. Orang semua sama nasihatkan di sini. Pengen ditisahkan apik, pengen sama berubah. Berarti sama itu siap diproses di sini, diatur di sini. Nek sama pengen jadi bocah sehat tapi sama wajib baju putih jamaah itu itu manut sama. Nah, sama sini ngomah rokok, ngomong-ngomong sama ngerti krono sampean mesti pasaran ini gini sampean yang kudu manut ning kene aja manut wong tuwa wong tuwa loro anak loro bisa ora kula iya itu di rumah tapi di pondok tidak boleh, makanya sampean harus taat dan patuh peraturan di paham ya. Nah, giling-giling sampean ya yang di sini pondok bawa HP ada tangan saja yang di pondok yang dari rumah belum pernah tahu apa itu internet, angkat tangan. Oh, makanya saya maksudnya ya, siapa yang belum pernah bersinggungan dengan internet di rumah? Otomatis berarti dia tidak pernah pegang HP Android. Ya, ada, nggak ada. Semuanya pernah ya? Semuanya pernah. Ya. Sama di sini boleh apa enggak? Boleh. Apa saja di sini yang enggak boleh? Enggak boleh apa lagi? Berkelahi, bunyi berarti bunyi apa? Mengerjain teman atau ngomong bojoki kanca sing berlebihan bunyi. Contohnya, nak makan sambal, percaya lemas, lemah gulai, sambal lorong. Oh, itu tidak boleh itu ya, boleh. Jamaah harus pakai baju putih, ya, giling-giling. Songkoknya yang baik, songkok topi tidak boleh dipakai. Itu ya. Ya, maksudnya samen di pondok ini bukan samen terus diintimidasi, terus merasa didolimi, malah keliru sampai. Ya, nyapa-nyapa kalau jam berapa? 12 malam. Boyongnya, malah kiri sampai ya, malah kiri. Jadi sampai di sini diatur ben sampai jadi bisa yang baik, jadi bocah sing api ngerti ilmu semua benar nih wong tua musuh akeh pokoknya nih di kawau buat nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Dari saya cukup sekian. Acara selanjutnya sambutan penutup dari Wakil Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban. Kepala bidangnya siapa? Yai Jabir itu kepalanya. Wakil Kepala bidangnya Agus Sehi. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hormati sekenap sopir sana dan kalau hormati sekenap rekan-rekan keamanan dan ketertiban. Insya
saya hormati teman-teman santri baru tingkat SLTA. Alhamdulillah malam ini dapat berkumpul pengajaran dengan Pak Rakyat. Sebelumnya matur nuwun sangat kawuhipun jenengan sedanten di sini. Jadi jenengan yang mikir nyamuk akan nyarbulak balik dipukul nih, malah dipukul yang gini, pukul yang gini, pukul yang gini, gini. Apa kajinya mulai nih? Betina Jawa dipukul. Bukan lapor-lapor niatannya adalah biar saling mengenal pun, saling mengenal pun. Saya juga kenal dengan jenengan, jenengan juga kenal dengan saya, dan juga pastinya tahu dengan segala tata cara aturan mainnya beda, atau bahasa sudahnya adalah peraturannya. Jadi memang sudah menjadi sebuah keniscayaan segala sesuatu itu pasti mempunyai sebuah aturan. Bahkan enak dulu nih, enak mana sih? Rasa boleh tapi ya enak. Iya dong. Dan dulu ini kadang sesama teman. Iya enggak, disadari dan disadari. Mau sampai dolar dari kocoknya. Seret. Saya kocok si tak ya. Ayo mulai ya. Ini apa mulai? Aku sudah ngomongnya aku. Pokoknya saat dulu ini mahalnya butuh tekok. Rumah ini. Kelekancaran. Bapakku lo penak. Masuk mulai beli orkeser lo paling si nyawer. Iya apa itu contohnya? Saya nene. Kalau aku lagi beli tu, lu juga kau. Iya aturan sendiri. Aku lo joinan. Itu kan modal aturan. Lah aturan di rumah pun setiap aturan di rumah ini jenisnya tu beda beda. Enak sih. Minggu oleh bulan. Pokoknya sakwi sih kalau pesen omah. Iya dong. Enak sih minggu. Tangi ini mudah isu, ngewangi pegawai bapaknya enak sih minggu tangi ini buh ya lo awannya Agus barang yang kadang mau kaget dulu semen gitu warna selama minggu ini mau gak lo? Agus itu ada ternyata di pesantren itu juga begitu sampai pasti sampean saya sudah yakin, hati yakin masuk di sini satu bulan, itu mulai iso membandingkan pondok pesantren pasti itu. Iya lah, pernah ada pondok kono di Pak Nok, nyapo, neng kono lagi ini, neng kian tak boleh, iya kan? Pernah ada pondok kono, antri neng WC neng gur tau bukain neng limo, sudah, WC neng kan? Hah? Paling aja berapa? Antri WC? Tiga, tiga ya. Makanya lah ada lah tempodon itu lah umpoh sampai si kudu dok kudu muyok saya lepuh di ribuan malah sebiasa-biasa sebebas ini, bebas ini, bebas ini ya pada menurut itu ya, gila berarti menandakan apa? Karena di dalam orang mencari ilmu itu harus ada yang namanya kedisiplinan enak kedisiplinan abun disiplin kan? Kalau disiplin itu dalam bahasa pesantren itu yang paling penak ngomongnya istiqomah Khairun bin Alfika Roma istiqomah sepisah itu luar api ketimbang sewu sewu Roma gini wow, abun, abun kan ngelakon-ngelakon itu abun, abun makanya saya tadi tanya, mau tadi sama langsung ditanya yang di rumah ngelakon siapa? Buat ngacung kafe 90% tau ngerokok kabe rakyatannya rokok itu tenangan apa rokok itu melok-melok gitu 90% sampai akhirnya nakon-nakon nih yang hari ini tadi sudah dulu apa jenisnya ngerokok sopo ya apa saya enak pertanyaanku ini yang di ngerokok itu wadah pak rencangnya pak doh iya kata rencangnya tetapi perkara sing mboten sae niku apa ya kudu mesti dimeloki. Kan ngono to. Perkara sing mboten sae niku apa mesti kudu di
melok. Asline gak asline, lak ngomong nih. Teng Indonesia ini antara wong sing nakal karo gak nakal, upama dikalkulasi dihitung di jumlah. Niku akeh pundi? Sing mboten nakal, nggih to? Cuma kan jenenge wong sing nakal kuwi kan menghiasi. Ngetok-ngetoki. Lah ibaratnya lak banyu ngono kuwi iki sing najis sithik, sing gak najis akeh. Akhire sing akeh kena dadi najis. Nggih bener. Nah ini batasnya najis pinter kolah? Dua kolah. Kalau kurang dari dua kolah? Seperti itu. Jadi aslinya sing rokok kalau gak rokok, akhirnya sing gak rokok. Makanya harus dicoba. Ulang ini gak rokok. Saya itu bener rokok. Lah rokok awak itu gak sama di sini. Karena sama lah ketemu pulang kan kita ini kan gampang ngumpul di dang-dang laku mana ketok ya karena pulangnya buat ngerokok belas buat ngerokok ya udah padahal belum mulai cilik itu udah terpondok ya mulai pondok segera oleh ngerokok ya sampai pondok segera oleh ngerokok gila. Jadi saya mohon banget yang pernah-pernah ngerokok, yang sudah-sudah ngerokok mulai dicoba untuk berhenti. Ya. Mulai dicoba untuk berhenti. Bagaimana caranya untuk berhenti? Satu, rumusnya adalah jangan berteman dengan orang yang merokok. Ya. Terus ojo pati metu-metu ning tempat sing tempat ning kuwau memang bisa untuk merokok. Pak dipikir-pikir kan, lho apa to fan ini? Sampai kiriman yo cek. Ya. Ya. Rokok ya tubuh ya lah. Pokoknya panganan kan ya enak. Paling sing urung tau mondok itu paling ya. Nyetel duwe akeh iki ya nek pondok ini, Bang. Iya ta? Ha? Ayo di sana ne piro? 300? 500? Ada yang bisa ngomong 1 juta? Wonten coba ngacuk sing sangone 1 juta. Gak apa-apa ngacuk tok ngono ya. Sing bisa ngomong 1 juta. Ada lah pokoknya ada. Yang di atasnya 1 juta sampai 2 juta. Jujur aja, di atasnya 2 juta. Berapa kan? 2 juta. Rumahnya mana? Sumatera. Gue tak tahu. Kita orang bapaknya kalau pun ini, orang pulang, engkau, telepon, ya lah. Orang dia omongi diri diri tu dia bodoh. Orang pulang, engkau, telepon, kurang menanti. Berarti di situ menandakan bagaimana kepinginannya orang tua itu agar jenengan itu dipesankan bisa lebih kerasa, lebih tenangan. Oke, tolong jangan rame sendiri, tolong. Nah, kalau ini soalnya tingkat SLTA berbeda dengan tingkat apa? SLTP. Nah, salam dengan Sugeng Rawuh. Oke. Ini ya Jabir, ternyata wonten sing sangune 1 juta dan ada yang 2 juta. Dunia separe Etan, metune sing ngene to mriko. Terus kapan male sampean ketemu kanca sing adohe sak mondo niku. Wah, akhire sober niku sampe sudah jadi apa jenenge tradisi. Lah kancane rumah do dolan ning dia mesti ketemu kancane pondok. Wis ta? Dolan ning dia mesti ketemu karo kancane pondok. Niku saestu. Aja-aja jodone sampean yo ning pondok pisan. Jodohnya barang itu maksudnya. Oke.
yang sekolahnya paling tinggi 4 ULA ada? 4 ULA Wonder? Wonder ada? 3 ULA? Oh, berarti paling tinggi 3 ULA. Ya, gak banyak. 2 ULA? Lumayan. 1 ULA? Nah, gak apa-apa sudah. Nopo malah sama lah dengan sekolah dinia. Sekolah dinia ini memiliki waktu lucu. Lucu nih piye? Sekolah sesuatu campur campur lah nih. Ada saya SLTA, jejer SMP, iya toh. Burine wis kuliah, iya toh. Iki status sekolah ini piye? Kok sekolah sekolah gendah kabe? Coba kalau sekolah SMK, SMA kan sekolah seukuran kabe. Lenyor, cukupan, iya toh. Ini sejik layor. Enak semeneng, enak banget lah. Fenomenanya di pesantren itu seperti itu. Saya ngangin minggir nonton itu. Apa mana lah kadung ngangin ini lah kadung urusan mainan mangan sak lengser. Wis tau mangan sak lengser ya? Tau. Enak apa deh? Enak. Gak mikir lawe apa ya? Ini sampai cerita nih saya sonde nomah. Sampai cerita nih kalau telepon ke orang-orang Pak, Bu, lah mereka butuh segur. Lah iso sak kamar ku dua wok mangan. Lah gak usah kamar, sak asrama lah. Iso melu apa jenenge? Mangan. Kula iki lek sing teng pondok, kula teng pondok. Teng pondok niku pondok mriko sian. Kula iki tau dikirim karo salah sijine sing sian iku satri teng mriki kan. Satri teng mriki niku pendamelane, ya lho, kerjane iku kirim jeruk. Jeruk, jeruk kan diklap ngene ya. Lha kok sak trek wonge. Lha kok mampir teng ngene kula, kula jek santri teng pondok. Goleki kula. Goleki ngono kek yo. Jene keamanan iki sapa enek trek kok yo apa mandeg di pondok goleki. Akhire kepane goleki kula. Goleki kula terus temu. Kok dia sampean? Arep kirim jeruk, Gus. Lha kok sok mandeg rene? Karang karo sampean. Kemarin jagung-jagung-jagung, ada jeruk. Gak apa tuh, ini pondok, dikaya jeruk atau orang lain. Di dalamnya sakrat. Sakrat kayu nih kan. Bayu. Jeruk asrama loh kan. Pesta kabeh mangan apa? Mangan jeruk. Nah, si bapak-bapak yang pernah gue jeruk, nonton kan gue jengok. Sekali-kali ngirimnya sakrat jenis ya. Sakrat, gitu. Dan si kaya omeh Papua, Sumatera kan belum tahu kok mangan jeruk-jeruk baru-baru gitu. Sering? Oh, sering. Ya kan memanani kan pemeriki. Oke? Okay. Kan, yang belum bisa jawab apa? Ada ya? Oke. Okay. Kalau yang belum bisa jawab, gak apa-apa. Nanti sambil belajar, tapi bahasanya Jawa-Jawa yang halus. Ojo Jawa-Jawa yang apa? Kasar. Yang kasar, oke? Okay. Mungkin dari saya cukup sekian. Izinnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diaturkan terima kasih. Acara selanjutnya Maulid Hasanah dan doa yang akan disampaikan oleh Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Jumateng Alimkarom Kiai Jijah Berbuka diaturkan. Tinggal satu tahun, akhirnya dia jadi mama kami.
ditutup nih sampai 1 tahun. Datang saya lagi, apa saya ini tetap sahabat sama Bapak, dia sudah banyak sekali dosanya. Akhirnya sampai 3 tahun dia lulus SMK, saya sudah tidak pernah ketemu, sudah tidak pernah. Dan saya kira sudah koyo. Ternyata ketemu lagi 4 tahun tambah 4 tahun sudah hampir wisuda, dia SMK saja ikut sarjana. Jadi berapa tahun? 3 tahun ditambah 3 tahun lagi, 6 tahun dia ketemu dengan saya. Sudah hampir sarjana, dia kakaknya ketemu dengan saya. Anak ini belum jadi kampung, yo. Berapa? Aku setelah kelas 3 ini pikir-pikir, aku punya gak masalah. Tapi karena itu gak boleh, dan saya pikir ternyata ilmu itu indah. Dan saya semakin belajar itu semakin tidak tahu, semakin pengen tahu. Aku masuk di kelas apa di emeriting. Mulai itu saya tertarik, tapi aku tetap gak rasa. Nah, terjadilah dia dialog dengan saya tanya di hadapan orang banyak, di guru-guru di sana di situ. Dia menangis, saya kan pada saat itu, dia menangis, dia bilang, menguap sekali, ibu, aku gak kuat di pondok, aku pengen boyong 6 tahun. Aku di pondok gak merasa kuat. Nangis, menjerit-jerit dia gak kuat. Saya juga menangis, dan saya kalau begini, ya Allah, kamarnya sore. Kuatkan kamu sampai saat ini. Ternyata dia alfiannya hafal, ternyata sarjana. Kemudian setelah lulus sarjana, dia pun diniannya lulus dan diangkat menjadi guru dirinya. Sampai bertambah lagi menjadi 7 tahun, sampai 8 tahun, padahal tidak merasa nantang. Karena dia bukti sama orang tua, ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan juga kamu yang belum merasa tahan, saya yakin pada akhirnya kamu terbiasa. Kalau dibilang gak kerasa hari ini pun saya gak kerasa. Kok kerasa bagaimana? Lagi naik dari sana dipanggil, Pak ini anak sudah kumpul di sini. Terus saya udah rapat di sana, mau kerasa gimana? Ini tadi mulai pagi siang belum selesai saya. Ada jadwal tamu dari Batam, belum selesai nganterin. Tamunya belum pulang, masih jagungan di telepon di dirinya. Pak di telepon ada di dirinya. Dan kemudian di dirinya kerasa. Kita tidur, selonjor kakinya. Tapi kembali lagi sudah siap. Ini adalah wadah pahala yang luar biasa. Jadi saya berpikir, kapan lagi saya sudah buat manfaat kepada orang lain? Kapan lagi? Kalau tidak sekarang, kalau sudah meninggal, bisa kan? Maka ada cerita dalam satu kisah diceritakan oleh para sahabat, ada seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian dia dimimpikan oleh para sahabat. Dia menjerit dan ketakutan, ingin kembali ke Tuhan. Tidak tidur, selonjor kakinya. Tapi kembali lagi sudah siap. Ini adalah wadah pahala yang luar biasa. Jadi saya berpikir, kapan lagi saya sudah buat manfaat kepada orang lain? Kapan lagi? Kalau tidak sekarang, kalau sudah meninggal, bisa kan? Maka ada cerita dalam satu kisah diceritakan oleh para sahabat, ada seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian dia dimimpikan oleh para sahabat, dia menjerit dan ketakutan, ingin kembali ke dunia. Tapi yang sekarang satu sama-sama dibuat atau benar-benar saya ini kesini. Makanya macam-macam saya sampaikan. Minimal sampai ngumpet di sini, benar-benar namanya pondok pesantren yang bebas asap rokok, jangan rokok. Kalau tuh ada anak yang merokok, bilangkan sama saya. Enggak saya marahin, bilangkan. Kemudian ajak ke saya. Ingin terapi atau ingin merokok lebih banyak lagi ke saya. Tak kasih rokok 10 langsung di rokok sama. Ya, mau ya. Nah, ini kamu kan 90% yang merokok semua. Saya tahu, karena namanya rokok itu dimana-mana ada semuanya di desa juga sama. Sekarang ini kebaikan dan kesehatan kamu tinggalkan rokok dan sama tiga bulan lalu waktu ini. Paham ya? Bisa sanggup? Bagus. Alhamdulillah. Ya Allah, dengan izinmu dan dengan rahmatmu ya Allah, insya Allah meninggalkan rokok demi mendapatkan dunia manfaat. Jadi intinya kita
yang paling dalam sekali, paling dalam sekali. Kemudian kamu berusaha menghilangkan rasa bau dan rasa kering itu lewat ketika makan. Saya jamin 3 kali, 4 kali kamu berusaha seperti itu, maka kamu akan hilang. Karena 21 hari kamu bisa tidak merokok itu, 21 hari. Biasanya masih seminggu, masih apa itu masih cantum. Kalau nggak merokok, kan jangan cuma makan. Gimana dulu? Dulu ada anak namanya anak Sumatera pakai A namanya depannya A. Dulu itu pengen berhenti merokok dengan saya. Dan saya bilang, saya itu kalau nggak merokok pusing. Jadi kalau sudah merokok, saya nggak pusing. Ya, sekarang kita coba aja. Kamu saya ingin tahu. Ini real terjadi, bukan omong kosong kata gue kalau bohong kan susah. Jadi akhirnya enggak, kamu dengan saya. Akhirnya saya aja deh, gue udah ada, dan kamu di tepi aku. Kalau kamu nanti pengen ngomong bener, kamu ngomong dengan saya. Lari ke saya tak ingin tahu ngomong seperti apa. Karena dia sudah ada rokok, ada hampir 1 minggu, kemudian 2 minggu berjalan. Lama-lama dia itu bermahdir dia, bingung dia, pagi. Ada apa saja? Gak kuat pak ini kalau saya butuh merokok ini. Kepala jadi cenderung ini tempo dan harus merokok saya. Kalau merokok dan saya merokok nanti jalan jalan apa sangat begitu. Dan gini tetap saya ingin tahu bahwa ini adalah setan. Justru orang yang mendewakan rokok ini juga syirik. Contoh, aku kalau gak merokok gak bisa makan itu syirik. Di dalam hikam kamu mendewakan rokok. Bahwa yang menyempurnakan kamu, yang menjadikan kamu seperti itu, kamu nggak ada rokok, itu sibuk dosa besar. Saya yakin kamu bisa sembuh. Akhirnya udah ikut saya baru malam saya goceng dia, udah ngetapel di daya dia ngeluh gitu muter-muter. Saya cek, saya ke mantri kurang kali saya cek, dia nggak tahu di mana. Saya cek dia baca ya, ternyata darahnya berapa, 80. Darahnya 80 itu dikasih darah dari pusing dia, pusingnya karena darahnya kurang. Akhirnya kemudian dikasih obat yang kan harus dengan dia akhirnya gak merokok. Kemudian lulus SLTA dia sudah bingung lagi, wah temannya pada merokok semuanya ini. Belum boleh kan, nanti kalau sudah nikah izin dengan istri kamu, boleh gak merokok? Kamu gak boleh, pak maaf aku mas, aku gak mau bawa merokok. Nah yaudah gak usah merokok ya, kalau istrinya mau gak apa-apa, terserah. Akhirnya dia berhenti merokok pada saat itu karena pusing darahnya. Ada orang yang mengatakan dia, ya, aku itu kalau merokok menjadi inspirasi, pokoknya turun inspirasi saya. Ya deh, ada yang begini dia, aku kalau merokok bisa menggawi kalau enggak pret gitu saya itu pret gitu. Sehingga apa kalau niat lulus SMA
lulus kuliah, lulus SMK, orang boyo tetap senang bilang ilmu kalau niatnya awal bersama. Mudah-mudahan jadikan niat mondok benar-benar boleh ilmu. Sesuk disebarkan di masyarakat, sesuk di sampaikan masyarakat jadikan insya Allah jadi tokoh yang soleh, tokoh-tokoh yang berguna bagi Nusa dan bagi bangsa. Allahumma amin. 5 tahun, 10 tahun saya yakin saya sudah tua-tua semua. Ya, berikutnya sumpah hukum. Ya, kalau saya tidak akan tua karena muda terus. Karena namanya kalau ini muda, kasih nama muda belakangnya. Bapak Manuloto muda, namanya muda, walaupun sudah tua kan tetap namanya muda. Ya, mudah-mudahan gitu aja. Kita nanti doanya setelah sholat, bareng aja kalau di sini. Kemudian nanti doa setelah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.